Hari ini kita bersama tim Tanbu TV dan Dinas PMD akan menuju Desa Mangkalapi dan selanjutnya akan diteruskan ke Desa Dadap. Tujuan ke Desa Malang Mangkalapi dan Desa Tamuni lalu dilanjutkan ke Desa Dadap ini dalam rangka monitoring dan evaluasi Dinas PMD beserta dinas terkait. Sebelum berangkat, tim Dinas PMD mengecek dulu kesiapan motor yang akan menuju desa tersebut, karena mana jalan tersebut yang akan dilalui adalah hutan belantara, sungai-sungai, serta jalan setapak. Untuk memfitkan sepeda motor, tim Dinas PMD ini mengecek kesiapan motor-motor mereka agar tidak ada trouble di dalam perjalanan. Desa Dadap yang akan kita tuju ini merupakan suatu desa di perbatasan kabupaten antara Kabupaten Tanabumbu dan Kabupaten Banjar. Bagaimana keseruan kita dalam perjalanan ini? Ikuti terus jalan-jalan kita bersama Dinas PMD dalam rangka monitoring dan evaluasi ke Desa Dadap. Jangan kemana-mana, saksikan terus perjalanan kita. Come on. Shut up and sit down. Sekitar 3 jam perjalanan dari Desa Mangkalapi, akhirnya kita sampai juga di Desa Tamuni. Dan di Desa Tamuni ini, tim PMD akan melakukan pengecekan fisik beserta yang lainnya. Bangunan yang belum rampung ini adalah merupakan suatu kantor desa yang mana terkendala oleh anggaran serta terkendala material, karena untuk mengangkut material jalannya rusak. Bangunan ini akan dipergunakan untuk kantor desa dan pengurusan administrasi desa. Sementara ini untuk Desa Tamuni melakukan pengurusan administrasi terpaksa ikut di Desa Kepayang, yang mana untuk pengurusan sekarang ini menggunakan jaringan online. Dan di Desa Tamuni ini tidak ada listrik serta jaringan telepon seluler sama sekali. Setelah hampir 1 jam Dinas PMD melakukan pengecekan dan monitoring, maka persiapan melanjutkan perjalanan ke Desa Dadap yang ada di perbatasan Kabupaten Tanabumbu dan Kabupaten Banjar. Dan melalui hutan-hutan
jalannya begitu lumayan sakit dan salah ambil maka akan jatuh. Tepat jam 15.00 kita berada di perbatasan Desa Tamunih dan Desa Dadap. Terasa lelah dan letih, maka kami istirahat sejenak di pinggir sungai untuk melepas lelah dan letih. Setelah itu akan kita lanjutkan lagi agar tidak kemalaman mencapai Desa Dadap. Kita akan lanjutkan lagi perjalanannya setelah lepas lelah dan letih. Thank you.
perjalanan begitu panjang dan salah satu motor ibu antum mogok terkena air tadi, melewati sungai tadi. Maka kita perbaikan dulu sebentar sambil istirahat, melepas lelah lagi. Kembali bisa hidup, maka akan kita lanjutkan lagi perjalanan agar tidak kemalaman sampai di desa Dadap, perbatasan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Banjar.
sore hampir malam, maka akhirnya kita sampai juga di tempat desa yang dituju, yaitu Desa Beliming Lama dan Desa Dadap Kusan Raya, yang mana perbatasan antara Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Banjar. Untuk lebih jelasnya, saksikan episode selanjutnya, yaitu acara Musrembang dan perjalanan besok hari. Sekian dan terima kasih.